Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabihum isyani ilaih midin wa maba'at. Baik, alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca kitab kita hari ini. Siapa? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Shadi Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Qala Ta'ala, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَقَالَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي فَقَوْلُهُ تَعَالَى لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا fihi amrani, fihi nafyus syirki wa fihi isbatul ibadati lillahi ta'ala. Wa qala ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta. Qarana baina ibadatillahi wajtinabit taghuti li'anna ibadatullahi la takunu ibadatan illa ma'ajtinabit taghuti wa huwa syirku. Qala ta'ala, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Fal imanu billahi la yakfi illa ma'al kufri bitaghuti wa in la fal musyrikuna yu'minuna billah lakinnahum yushrikuna bihi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Bayyana subhanahu anna indahum imanu billahi walakin yufsidunahu bisyirki wal iyadu billah. Masya Allah. Baik, sampai situ. Qala al-Malikullah Ta'ala, qala ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, apa itu ya? Allah ma'ulun bi wa la tusyriku bihi syai'a. Kalau syai'a, mudah menilai Reza maf'ulun bi wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Nah, ini agak rumit ini juga ya. Kalau Allah sebagai apa itu? Liya'budullaha di ayat maf'ulun bi mukhlisina sampai sebagai apa itu? Belakang tarisi dan mana mudahnya? Allah tidak bisa mudah. Tidak, Allah kan maf'ulun bi. Saya tanya mukhlisina. Maf'ulun bi kan? Tidak. Dia cuma butuh satu maf'ul karena lafaznya masih sama, belum diubah. Di belakangnya hadir hal hak mau jemaah sambil halnya mukhlisina lahu dina. Kalau ad-dina, atil
Ad-dina maf'ulun bi dari mukhlisin, itu isim fa'il beramal-amalan fi'il. Jadi ad-dina itu maf'ulun bi lagi, tapi maf'ulun bi-nya mukhlisin. Paham kan? Kena bisa karena mukhlisin adalah siapa? Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Dari kata ahlaso yuflisu ikhlason mukhlisun. Paham kan? Baik, maf'ulumi hunafa'a itu apa itu? Depannya A yang berwarna putih. Ya. Kan kalau mukhlisina lahud dina, dina maf'ulumi. Kalau hunafa'a apa? Na'at. Mana maf'ulnya? Mana yang disifati? Sama kayak itu ma'rifah nakiro. Adil ma'rifah atau nakiro? Kalau hunaka? Tidak bisa. Karena apa yang sama? Tidak mungkin dia na'at dari amin. Amin itu tidak bisa na'at lagi setelahnya. Terlalu jauh. Hal. Sama dengan mukhlisina dia. Hal. Kenapa juga apa? Hal. Terus waqala azza wa jalla ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada masalah. Faquluhu ta'ala la ilaha illa ana fihi amran fihi nafyu syirki. Kenapa itu nafyu? Indah? Apa Talha? Nafyu mubtada mu'akhar. Kalau asyirki? Mudhaf ilaihi. Kalau fihi indah apa dah? Jar majrur. Terus? Mana khabarnya? Dia nah, apa dia bilang itu? Apa dibilang dia? Kan dia majrur. Terus? Ini dia majrur di mahalli raf fi khabar muqaddam. Enggak. Ada muta'alliq. Muta'alliq di khabar mahdhuf. Dah, itu maksudnya. Muta'alliq di khabar mahdhuf wujuban. Takdirnya kainun. Iya. Wa fihi itsbatul ibadati lillahi ta'ala. Sama itu. Wa qala ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabbuka sebagai apa itu? Depannya ayat fadli. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rob buka. Hah? Apa hukum makulumbi? Saya tanya, makulumbi di bab apa? Bab marfu, bab mansub, atau bab majrur? Itu dulu dijawab. Di bab mansub kan? Ini rob buka apa hukumnya? Mansub atau majrur atau marfu? Apa hukumnya itu? Mansub. Apa tanda pas mansubnya? Fathah. Di mana fathahnya? Ka, itu kamu. Kakak, bukan katanya itu kata kedua. Katanya itu robbu, robbu, robbu. Kakak kamu, robbu kak. Katanya itu robbu, bukan kak. Fa'il. Kak kan bukan. Allah ta'budu illa iyyahu. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula. Ani'budullaha
Kalau rasulan sebagai apa Gusin? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Rasulan. Maqulun bi man fil fa'ilnya? Ba'athna. Ani budullaha wajtanibut taguta. Ani budullaha wajtanibut taguta. Qarana baina ibadatillahi. Korona baina ibadatillahi. Baina bagi apa itu Ridwan? Ma'ulun fi baina ibadatillahi. Ibadati indah di belakang Ridwan. Mudah kepada Allah. Terus dia kenapa dikasrah? Baina ibadatillahi mudhofila dari baina ibadatillahi mudhofila wajtina bitaguti lianna ibadatallahi kami ibadata isimnya anna Allahinya apa? La takunu ibadatan itu isan hubat takunu illa ma'ajtina bitaguti. Kalau tagut ma'ah sampingnya isan ma'ah dara makulun fi ijtina bitaguti wa syirku. Syirku depan ini dipagar khabar dari huwa qala ta'ala kama yaqur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam tisama laha lam tisama lam tisama indah tangga isinya lana filip jeans betul maka datang di pada dia masjid lati soma laha fal imanu billahi la yakfi illa ma'al kufri bitaguti wa illa fal musyrikuna wa illa disini wa illa fal musyrikuna yu'minuna billahi lakinnahum yusyrikuna bi wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum musyrikun bayana subhanahu anna indahum imanun anna indahum imanun. Iya apa ini indahum indah isimnya anna iya imanun khobarnya billahi walakin yufsidunahu bisyirki wal iyadu billahi. Sudah selesai alhamdulillah masyaallah. Silakan dimakan firman Allah taala dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan firman Allah taala dan tidaklah kami memerintahkan mereka di firman Tuhan dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah di, dalam keadaan ikhlas kepadanya untuknya agama dalam menjalankan agama yang lurus dan firman Allah Azza wa Jal dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dari sebelum kamu kecuali kami telah mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya maka sembahlah saya kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka firman Allah Ta'ala, la ilaha illa ana, padanya dua perkara. Yang pertama padanya penafian syirik, dan yang kedua padanya penetapan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman Ta'ala, dan Rabbmu telah menetapkan agar kamu tidak beribadah kepada selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kepadanya. Dan sungguh kami telah itulahnya la jazm, ya, la nahi. Jadi Allah itu asalnya an la, bahwasanya jangan kalian beribadah, begitu artinya kan. Itu la jazm, dari mana kita tahu hilang nunnya? Kalau la nafi, kalau la nafi yang bermakna tidak, dah hilang nunnya, dah hilang apa nunnya. Itu la jazm, la nahi, bahwasanya kalian tidak, jangan beribadah kecuali kepadanya. Terus, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Penggabungan antara ibadah kepada Allah, dia menggandengkan antara ibadah kepada Allah dan menjauhi tagut, karena ibadah kepada Allah tidak terjadi kecuali dengan bersamaan dengannya menjauhi tagut. Dan tagut itu adalah syirik. Allah berfirman, maka barang siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang kepada tali yang amat kuat dan yang tidak akan putus. Maka beriman kepada Allah tidaklah cukup kecuali bersamaan dengan mengingkari tagut. Dan jika tidak kaum musyrikin, mereka beriman kepada Allah, akan tetapi mereka mempersekutukannya. Maka yang dibilang musyrik tidak beriman, karena mereka beriman kepada Allah, percaya, tapi syirik. Maka syarat keimanan itu harus beriman kepada Allah, kafir terhadap apa? Tauhid. Jadi ada dua, ada penetapan dan ada penafian. Dan firman Allah, dan kebanyakan dari mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka mempersekutukannya. Jadi mereka beriman tapi mempersekutukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya di sisi lain mereka beriman kepada Allah, akan tetapi mereka merusak keimanan mereka kepada Allah dengan syirik. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sudah ya? Oke, sedikit nih, bentar yang tanya. Nanti satu paragraf itu ya, supaya besok langsung di hadis setelahnya. Terus, hadza makna qawli syaiki anna man abadallaha wa ata'ar rasulah fa innahu la yushriku billahi syai'an. Lianna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Terjemahkan. Ini adalah makna ucapan Syekh rahimahullah, bahwasanya barang siapa yang beribadah kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka sungguhnya dia tidak mempersukan Allah dengan sesuatu apapun, karena Allah tidaklah ridho dipersekutukan bersamanya dengan sesuatu apapun di dalam peribadatan kepadanya. Alhamdulillah. Sampai situ ya. Kalau kita lanjut lagi besok dengan setelahnya, masya Allah. Sampai akhir ya. Sampai besok. Oh, sampingnya pasti. Baik. Alhamdulillah. Masih banyak ya, belum terjemah ya. Banyak ya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah.